أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah Minas Sunani Wal Ahkam Syar'iyah dengan tema pembatal-pembatal wudu. Dibaca kitabnya Nanzi'a kifafana di antara pembatal-pembatal wudu, yaitu al-khariju minas sabilaini wan nawmi, perkara yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, wan naumi dan tidur. Jadi keluar dari dua jalan kubul seperti kencing, kemudian haid atau nifas. Ini yang keluar dari jalur depan, jalur kemaluan. Ada sekitar 7 atau 8. Pertama, kencing. Kencing bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian wadi. Wadi bagi laki-laki dan perempuan. Wadi di sini tidak ada sebab apa-apa. Mungkin karena kecapean, keluar air sedikit, begitu dipegang ternyata lencet, apa kayak seperti apa seperti lem gitu ya, tapi bening putih tanpa sebab, misalnya merangsang. Ini namanya wadi, dan itu juga membatalkan wudu. Kemudian madi agak lebih banyak karena dia mengiringi rangsangan untuk dipersiapkan siap melakukan berhubungan badan bagi yang suami istri supaya tidak terjadi kesakitan, dan itu kasih sayang Allah bagi hambanya, termasuk manusia dan termasuk juga binatang, ya, termasuk juga binatang. Dengan adanya madi yang keluar sehingga menjadi licin dan tidak sakit. Ini namanya madi, tapi keluarnya bersama rangsangan dan lebih banyak dari wadi. Kemudian ada mani. Mani ini ketika puncak dalam berhubungan badan. Nah, ini empat. Dan itu semuanya membatalkan wudu. Artinya wudunya harus diulangi, ya, begitu. Kemudian sekarang khusus bagi wanita, yaitu haid, darah haid, darah di luar kebiasaan, darah yang bukan darah segar, darahnya berwarna hitam pekat dan bau, dan berbau. Karena kalau darah biasa tidak berbau, kecuali arus, gitu aja mungkin. Bau berwarna
hitam pekat atau mungkin agak kekuningan. Seiring mungkin ada penyakit lain yang menyertainya, tapi baunya juga basin begitu. Kemudian istihadah. Ini yang keluar dari khusus wanita. Istihadah adalah darah biasa yang keluar karena gangguan tubuh, ya, penyakit. Batasannya tidak ada batasannya, bahkan sampai ada yang 7 tahun, ada yang 80 tahun. Seperti Hamnah binti Zam'ah itu di masa Rasulullah, Sayyidatina Hamnah ini termasuk aktor yang dijadikan oleh Allah sebagai aktor nifas dan saudaranya. Kemudian ada lagi darah nifas. Nah, darah nifas ini darah yang tertahan selama 9 bulan karena dipakai untuk makan bayi. Selama 9 bulan kemudian keluar bersama bayi. Dan setelah itu keluar terus sampai batas waktunya 40 hari. Selama itu tidak boleh berhubungan badan karena masih pemulihan kesehatan. Dan kulit yang robek karena keluarnya bayi, ya, sebab di antara kemurahan Allah, lubang vagina yang hanya mungkin sekitar 4 atau 5 senti dijadikan untuk keluarnya kepala bayi yang begitu besar. Maka dengan pertolongan Allah ada sesuatu yang dipecah. Ini kasih sayang Allah. Kita enggak bisa bayangkan, ya, sebegitu besar tubuh bayi bisa keluar. Ini semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara ukuran tubuh manusia seperti itu, kecil. Seakan kemudian dirobek sebesar itu oleh Allah. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di luar jangkauan akal manusia. Inilah setidaknya ada 7 air para jemaah, ada 7 air yang keluar dari kemaluan. Kalau mungkin ada yang ke-8, terkadang ada manusia baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki pun mungkin, ya, keluar seperti darah karena sakit mungkin, ya. Ini pernah ada yang terbukti seperti itu. Jadi kencing darah. Nah, ini kalau mungkin itu yang ke-8. Jadi apapun yang keluar dari jalur depan ini membatalkan wudhu. Putih kecil gitu, ya, kerbut-kerbut gitu. Saya pernah tahu itu ketika anak-anak dulu di langgaran, ya, tidur di langgar. Kalau di desa itu kan malam tuh tidur di langgar, habis ngaji, habis sisa, setelah itu main-main, ada yang sepak bola, ada yang jumpritan, ada macam-macam, ada yang nonton film, ada yang keluar desa nonton dangdut. Pulang-pulangnya tidurnya di masjid itu. Ada sengaja. Semua yang keluar dari tubuh maka membatalkan wudhu. Kemudian wanaumu dan tidur. Nah, wanaumu dan tidur yang sifatnya tidur pulas itu dari malam sampai pagi misalnya, dari sore sampai pagi ini tidur pulas. Kalau cuma tidur bersandar atau tidur sebentar menunggu antara maghrib dan isya, ini tidak membatalkan. Jadi habis pulang dari maghrib, makan-makan, setelah itu tiba-tiba ngantuk, terus tidur sebentar antara 10 atau 20 menit sudah isya, ya, nunggu sholat isya, ini tidak membatalkan wudhu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya itu panjang sekali. Bayangkan kalau sholat malam itu berdirinya kira-kira 50 ayat, rukuknya kira-kira 50 ayat, iktidalnya 50 ayat, sujud, duduk di antara sujud, semuanya ukurannya 50 ayat. Saya mencoba 20 ayat saja setiap rakaat sudah ngantuknya luar biasa. Saya coba 20 ayat per rakaat. Itu sudah enggak kuat itu. Rasulullah itu setiap gerakan itu kira-kira 50 ayat. Tahiyatnya juga kira-kira 50 ayat.
Itu Rasulullah. Berarti kalau 11 rakaat, kalau hanya jam 3 berangkat enggak cukup. Kalau jam 3 enggak cukup. Apalagi bacaannya tartil lagi. Kemungkinan jam 12:30 atau jam 12 sekalian baru bisa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehabis salat malam Rasulullah tidur. Rasulullah tidur, setelah istighfar tidur. Tidurnya sampai ngorok. Tidurnya sampai ngorok. Jadi Rasulullah itu ngorok. Jadi ngorok bukan termasuk hal yang aib. Karena Rasulullah juga ngorok. Ya. Kemudian sampai kapan Rasulullah bangun? Sampai datang al-muadzin. Al-muadzin itu tukang jemput. Tukang jemput. Ya, biasanya Bilal bin Abi Rabah ngetok pintu, assalamualaikum ya Rasulullah, sudah ditunggu jamaah. Rasulullah bangun tanpa berwudu lagi. Tanpa berwudu lagi. Silakan cari hadisnya. Kebetulan tidak saya persiapkan tadi. Rasulullah langsung berangkat menuju masjid tanpa berwudu. Sampai ngorok ini tidurnya. Ya, habis salat malam menunggu datangnya penjemput untuk azan untuk salat subuh. Dan begitu juga para sahabat ketika hendak salat isya. Salat isya itu waktunya sampai muntasofil lail ila muntasofil lail, sampai pertengahan malam. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat subuh, kalau salat isya melihat kondisi. Ketika dilihat para jamaah sudah berkumpul ya jam 7 awal itu salat. Ketika ternyata belum berkumpul ya ditunda. Karena jamaahnya Rasulullah itu bukan satu kampung saja. Dari berbagai penjuru. Bahkan suku apa itu namanya? Ada di antara mereka itu yang kira-kira sini, mungkin sini rungkut. Sini rungkut, jalan kaki. Mungkin. Itu suku apa saya lupa itu. Begitulah para sahabat Nabi. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Ada yang jalan kaki. Maka sering sekali Rasulullah salat isya itu sekitar jam 10 malam. Iya. Kalau di Al-Jariyat dicoba sekali-kali jam 10 malam kira-kira gimana? Ya, imamnya Masya Allah ya. Nah ini jam 10 malam itu Rasulullah baru mulai sholat. Nah sahabat yang datang awal-awal itu biasanya tidur dulu. Ya tidurnya ya terserah mereka. Ada yang duduk, ada yang apa namanya terlentang begitu, yang ngorok juga lama, ada yang satu setengah jam. Maka begitu Nabi datang, maka yang azan membangun istiqidu as-salah. Mereka baru bangun gerudu, langsung menuju sok rapet dan tidak berwudu lagi. Ini yang terjadi. Ini insya Allah kalau fikih ini difaham, Islam itu jadi enteng gitu. Difaham ya. Karena dalam masalah tidur para jamaah ada yang mulai sangat ringan sekali sampai kepada yang paling dekil di antara para ahli fikih. Sampai ada yang paling ngirit sekali. Ngirit. Ya. Yang paling ringan itu artinya sepertinya enggak ada halangan gitu loh. Habis tidur langsung sholat boleh gitu. Seakan-akan ringan gitu. Sampai ada yang paling menakutkan, di mana tidurnya tidak boleh terlentang, kemudian harus dalam keadaan duduk, duduk dan itu pun tidak boleh sambil bersandar dan tidak boleh keluar ilernya sampai ini menakutkan. Sementara kalau kita lihat secara umum ya, Rasulullah tidur sampai ngorok menjelang salat subuh. Karena habis sholat malam yang sangat panjang. Kemudian para sahabat menunggu sholat isya itu di sampai terlentang, sampai ya ngorok-ngorok mereka. Ya mungkin ngiler juga. Nggak bisa kita membatasi mereka. Mereka
menuju kepada kebiasaannya hanya menunggu sholat isya. Nah, kemudian para jamaah, para ahli fikih melihat suasana semua itu seperti bagaimana Rasulullah tadi ketika mau sholat subuh dan para sahabat menjelang sholat isya seperti itu adanya, maka ahli fikih memasukkan tidur yang sampai membatalkan wudhu itu, yaitu yang masuk ke kategori an-naumul mustaghriq. Al-mustaghriq itu yang tenggelam. Ya, ghoroqo yang itu artinya kerem. Ya, kerem, tenggelam. Istaghroqo yang istaghriq itu tenggelam. Artinya tidurnya itu sampai parah. Ya, bayangkan antara jam 8 sampai subuh lah gitu lah. Nah, ini al-naumul mustaghriq, tidur yang sampai apa bahasa kita itu tidur lelap, lelap. Nah, ini yang dipakai standar oleh ahli fikih. Nah, ini al-naumul mustaghriq. Intinya dalam hal tidur para jamaah tidak terlalu, kita tidak terlalu ekstrim ya, tidak terlalu ekstrim. Ada yang ekstrim membatalkan. Wah, sampai harus tidurnya pun kriterianya tidak boleh terlentang, itu harus dalam keadaan duduk, kemudian tidak boleh keluar air sampai keluar itu. Nah, itu namanya ekstrim membatalkan. Ada juga yang ekstrim tidak membatalkan. Ya, bahkan salah satu organisasi besar di Indonesia ini ekstrim tidak membatalkan. Saya tidak menyebut nama. Artinya bagi mereka asal malam itu sore tidur, berangkat dalam keadaan wudhu, kemudian tidur dan tidak berhubungan dengan istri, tidak nyentuh istri, tidur biasa begitu saja, pagi bangun subuh mereka langsung berangkat ke masjid, tidak sholat subuh. Ini termasuk kepada yang ekstrim tidak membatalkan. Ada yang ekstrim membatalkannya, ada yang ekstrim tidak membatalkannya. Masya Allah. Ya, ada di antara organisasi kita di Indonesia ini yang ekstrim tidak membatalkan berdasarkan dalil-dalil tadi. Terus bagaimana kita, di mana yang kita ikutin? Yang kita ikutin adalah yang pertengahan. Ketika memang tidur kita mustaghriq tadi, lelap tadi, ya sudahlah, untuk kehati-hatian berwudhu saja. Untuk kehati-hatian. Tapi kalau sekedar habis sholat malam menunggu sholat subuh, tidak usah. Cuma habis sholat malam nunggu sholat subuh, sorenya makan jagung bakar, terus tidur sebentar antara sholat malam dengan sholat subuh tadi, balik-balik ngimpi ngentut, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Balik-balik ngimpi ngentut kok. Wah, ini kok jedut-jedut gitu. Kira-kira gimana? Ya sudah, kalau saya milih berwudu aja sudah. Gak enak kok tadi. Sebentar sebentar kayak ngelilir gitu. Seperti ada sesuatu yang keluar. Ah, kalau sudah seperti itu Pak Rama, artinya ada curiga. Ada curiga. Terus dalil yang dipakai apa? Dalil umum. Kata Rasulullah, da' ma yuribuka. Halo? Dak ma yuribuka ila mala yuribuk. Dak ma yuribuka ila mala yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan kerjakan apa yang tidak meragukan kamu. Nah, sudah ragu-ragu. Kalau ragu-ragu sebaiknya gimana? Berwudu saja. Hadis ini berlaku untuk apa saja? Kok ragu-ragu saya? Semakin besar ragu-ragunya, tinggalkan. Bahaya itu. Nah, begitu. Atau tidur bersama istri mulai dari jam 8 saja. Bisa saja, macam-macam kan gitu. Nah, ini. Pokoknya kalau sifatnya seperti tadi, saya sendiri memaklumi. Asal tidak ada keraguan tadi. Antara habis sholat malam, menunggu jamaah, sholat subuh misalnya. Atau habis sholat maghrib perjalanan agak lumayan 1 kilo dari masjid misalnya sampai di rumah sebentar mau ngopi, mau ngeteh sebentar, terus sambil duduk di atas kursi sofa
terus tertidur, atau memang geletak sebentar setelah itu azan misalnya. Ini wajar bagi kita, wajar selama tidak ada keraguan tadi loh ya. Memang pernah, saya juga pernah, gak enak gitu loh, sedikit-sedikit seperti kentut nahan, apalagi sejak awal istirahatnya saja sudah nahan kentut. Nah ini kalau bisa jangan, wudhu saja sudah nahan loh sejak tadi. Begitu kan nahannya ketika masih jaga, ketika masih jaga kan bisa ditahan. Begitu mata sudah lepas, nah sudah gak bisa, jaminan, gak ada jaminan sudah. Nah ini ketika tidak ragu-ragu, enak, biasa. Nah ini antara maghrib isya misalnya, atau datang ke masjid imamnya gak datang-datang, kecapean terus geretak sebentar, set. Begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bangun. Yang seperti ini gak perlu berwudu lagi. Ini masalah tidur para jemaah, masalah tidur. Akhrajahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis berikutnya, tadi belum saya bacakan ya hadisnya ya. Hadis yang pertama belum saya bacakan ya. Tapi saya bacakan dulu. An Sofwan bin Assal, dari Sofwan bin Assal atau Ussal radhiyallahu anhu qala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna, menyuruh kami, idza kunna safaron, apabila kami dalam bepergian, an la nanzi'a khifafana, agar kita tidak melepas sepatu bot kami, sepatu khuf kami, thalatha ayyamin, thalathata ayyamin, kemudian tiga hari, layaliyahunna dan malamnya, illa min janabatin, kecuali karena jinabat, walakin min ghaibin, akan tapi dari karena berak, wa baulin dan kencing, wa naumin dan tidur. Akhrajahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah di sini ketika memakai sepatu khuf itu sepatu yang menutupi mulai dari kaki sampai mata kaki. Bukan seperti sepatu bata, bukan, yang ada ininya di bawah mata kaki. Bukan. Ini sepatu ini sampai menutupi mata kaki. Ini sepatu khuf namanya. Ya termasuk sepatu yang ditupu-tupu asal sampai ke mata kaki tutupnya. Insya Allah termasuk. Berapa hari dalam perjalanan? 3 hari 3 malam. Selama memasukkannya dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Ini sudah bersuci dulu kakinya, kemudian dimasukkan. Nah nanti di perjalanan, tidak karena sulit atau meeting sana misalnya, sehingga melepas sepatu pun juga waktu begitu, cukup diusap di atasnya. Sepatu itu cukup diusap di atasnya sampai mata kaki, kemudian boleh dipakai untuk sholat. Kalau di rumah, ini sehari semalam saja. Di rumah sehari semalam saja. Sampai kapan sepatu khuf ini batal memakainya? Sampai terjadi misalnya terkena najis, dilepas misalnya, dilepas. Kalau dilepas sudah harus mulai lagi begitu. Dilepas itu artinya masanya habis. Kalau mau mulai lagi ya dipakai lagi begitu. Nah, dipakai lagi. Tetapi selama masih bisa mengamankan, misalnya kencing, berak, bisa mengamankan tidak sampai kena najisnya, maka di sini tidak perlu dilepas yang namanya sepatu khuf. Kencing termasuk juga janabat, ini membatalkan. Janabat membatalkan kencing, kemudian ghaib, berak,
tidur ini termasuk membatalkan wudhu. Tapi tidur seperti yang kita ceritakan tadi, an-naumul mustaghriq, nah tidur yang lelap. Kemudian hadis yang kedua, an Abdullah bin Zaid bin Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an, annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul, bahwasanya ada seseorang yang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yukhayyilu ilaihi, yang dihayalkan kepadanya, annahu yajidu syai'a fi sholati, bahwasanya ia mendapatkan sesuatu di dalam sholat. Menghayal itu artinya seperti keluar sesuatu tapi tidak jelas gitu. Dikatakan kentut itu kok sepertinya gimana begitu, tidak ada bunyi, tidak ada rasa, tidak ada bau, atau tiba-tiba seperti gatal begitu. Faqala, maka Rasulullah menjawab, la yansarif, jangan membubarkan diri, hatta yasma'a sautan, sampai ia mendengar ada suara, au yajida rihan, atau mendapatkan bau. Muttafaqun alaih. Terkadang di antara kita ini kayaknya ngentut. Tapi tidak ada suara, tidak ada bau, ya sudah, teruskan saja, kata Rasulullah. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwa setan itu berusaha untuk membatalkan salat seseorang dengan ketika misalnya sujud, diukur-ukur anusnya oleh setan supaya terasa seakan-akan ada kentut, padahal tidak kentut. Tapi kalau kita sendiri merasakan ada tek, kira-kira gimana? Tut. Ya sudah, jangan, gak usah tanya-tanya lagi, ngapain tanya-tanya lagi, ya sudah ada tek. Apalagi kemudian ada suara ces. Hah? Ya sudah, gak usah tanya-tanya lagi, wong ces loh. Nah, apalagi biasanya. Hah? Tapi kalau seperti bunyi, seperti tidak, nah itu, ini jangan membiarkan diri. Atau ragu, sudah ragu-ragu, ada kiriman bau lagi, ya sudah, jangan masih begini, dirinya ragu-ragu, ada kiriman bau, wah paling-paling tetangga ini, noto orang, ini noto orang namanya, padahal sudah dengar bau kan, jangan nuduh lagi, sudah dengar bau kok, dirinya yang ragu-ragu, ada bau, ya sudah, anggap saja dirinya. Nah ini masalah membuang keraguan. Yang nomor tiga, hadis nomor tiga, Ibnati An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata, kuntu rajulan mazza'an, adalah aku seorang laki-laki yang gampang mengeluarkan mazi. Ini Ali radhiyallahu anhu termasuk di antara seorang yang gampang keluar mazi. Fastahyaitu, maka aku malu, an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limakanati ibnatihi, karena kedudukan putrinya, sebab dia suami dari Fatimah. Nanya sesuatu tentang hal itu malu beliau. Lalu apa kata Ali, fa'amartu al-Miqdad bin al-Aswad, lalu aku menyuruh al-Miqdad bin al-Aswad, fasa'alahu, lalu bertanya kepada beliau. Apa jawaban Rasulullah, faqala, insil zakaraka wa tawaddo, basuhlah zakarmu, kemaluanmu, dan berwuduklah. Muttafaqun alaih. Berarti keluar madhi di sini
membatalkan wudu. Madi itu sendiri berarti najis. Bagaimana cukup dibasuh kemaluannya, setelah itu berwudu. Kalau netes terus ya baru kita pakai apa? Pakai cawat ya kan gitu ya. Cawat apa itu? Ya, cawat gitu ya. Yang bisa yang ada plastiknya itu. Ada di antara kita mungkin apa kalau bahasa kita terus keluar aja. Kadang orang kampung bilang tercer atau apa bahasa kita. Beser, kudu keluar saja. Bahkan sudah sholat pun keluar. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Caranya adalah siap-siap pempes atau cawat pempes yang ada plastiknya. Pertama, ya mungkin tidak pakai sarung ya supaya gak netes. Diupayakan cawi dulu. Setelah cawi, baru pempes dipasang. Ya mungkin dalam keadaan keluar gak apa-apa. Tapi buktikan dulu cawi dulu. Cawi dulu terus pempes dipasang. Cek. Setelah itu terserah ngalir atau tidak, berwudulah. Kemudian dipakai sholat. Teman sholat hanya satu sholat dan yang mengikutinya. Satu sholat dan yang mengikutinya seperti apa? Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyahnya. Ini satu perangkat. Setelah itu sholat berikutnya pakai pempes lain. Kecuali kalau pempes yang baru dipakai tadi bisa disterilkan najisnya. Misalnya ada alat untuk nyedot sehingga kembali suci lagi. Apa? Kenapa? Ngirit uang. Ngirit. Disedot sehingga jadi suci lagi. Nah ini kalau ada deh. Kalau enggak pakai pempes lain. Karena memang dibikin murah alhamdulillah ya. Barangkali cuma harganya 10.000 satu itu. Nah begitu sampai sembuh. Jadi madi termasuk yang membatalkan wudu. Kemudian berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna rajulan bahwasanya seseorang sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddu min luhumil ghanam, apakah aku harus berwudu kembali dengan dagingnya kambing, ya kambing atau sapi kalau di sini. Kalau Nabi berkata, in syi'ta tawaddu, jika kamu mau berwudulah. Ini sunnah. Wa in syi'ta la tawaddu, jika kamu mau enggak usah berwudu. Boleh berwudu, boleh tidak. Kalau ia bertanya lagi, atawaddu min luhumil ibil, apakah aku berwudu karena dagingnya unta? Kalau na'am, ya. Tawaddu min luhumil ibil, berwudulah karena makan daging unta. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kalau daging unta maka berwudulah. Di dalam fikih diterangkan alasannya apa? Di antaranya daging unta itu seratnya agak ini. Atau kemudian bisa dikatakan bahwa daging unta itu setan kata Rasulullah. Kata karena daging seratnya besar-besar. Itu hanya istilah. Mungkin kalau bahasa kita daging unta itu rada kumel. Misalnya gitu loh. Istilahnya setan gitu. Sebutan setan bukan berarti setan yang terkutuk para jamaah. Bahkan di dalam bahasa Arab termasuk ikan di laut itu setan gitu. Ya, ikan yang di laut itu setan gitu. Itu sebutan, bukan setan yang terkutuk bukan. Nah, ini intinya untuk daging unta mungkin karena baunya lekat atau apa sehingga disunnahkan berwudu. Ini tentang masalah daging unta. Kemudian berikutnya sudah selesai ya. Ini selesai tentang masalah nawakidul wudu. Dari sekian kejadian itu para jamaah ahli fikih kemudian mengsimpulkan
pembatal wudu itu diantaranya di dalam kitab syarah syurutul sholah wa arkanuha wa wajibatuha yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ya, itu hadis lain, masalah lain nanti insya Allah kita bahas berikutnya. Nawakiduhu ada 8, pembatal wudu itu ada 8. Pertama, al-kharidu minas sabilaini, perkara yang keluar dari dua jalan seperti yang kita katakan tadi. Yang kedua, wal-kharidu al-fakhisu an-najsu minal jasadi, sesuatu yang keluar yang sifatnya fakhis, yang menjijikkan dari jasad, ya termasuk darah apabila banyak gitu ya. Wazawalul akli, yang ketiga hilang akal, kehilangan akal, ya termasuk tidur, ya termasuk tidur, ayanan epilepsi misalnya, termasuk diantaranya. Kemudian wamassul mar'ati bisyahwatin, yang keempat menyentuh wanita karena nafsu, karena nafsu, menyentuh wanita yang tidak karena hawa nafsu tidak batal. Seperti sekedar kita membeli apa-apa di warung, kemudian kembaliannya dikembalikan dan tersentuh oleh tangan kita. Sekedar begitu tidak membatalkan wudhu. Kecuali kalau tersentuh langsung dipegang sambil dilihat matanya setengah jam. Ini lain lagi itu. Ini lain pandangan mata itu ya. Nah ini sekedar, atau ngasih kepada istri anak, ini anaknya yang, nah ini sekedar aja. Atau ketika di mikrolet misalnya bersentuhan dengan orang sekedar begitu dan tidak ada syahwat, nah ini tidak membatalkan wudhu. Nabi SAW setiap mau sholat mesti mencium kening istrinya. Nah di sini ini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sampai keluar syahwat, sampai kemudian keluar madi, nah ini yang membatalkan. Sampai ada yang ekstrim, sekedar menyentuh, mencium, ada rangsangan sedikit, tapi tidak keluar wadi, nggak apa-apa, sampai seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi kita tidak berani yang seperti itu. Kecuali kalau istri nggak masalah ya. Kalau di luar istri jangan. Sekedar mencium kening untuk berangkat, nah di. Mencium pipi nggak apa-apa, sekedar begitu. Ini Rasulullah melakukan kepada istri-istrinya. Istri bukan orang lain ya. Kalau orang lain sebelum mencium saja sudah malaikat, malaikat sudah datang marahkan gitu ya. Ini maksiat. Kalau kepada orang lain jangan nyentuh, melihat saja maksiat. Jangan nyentuh, melihat saja maksiat. Tapi suatu ketika haji, naik bis apa, menyentuh, naik mikro, mungkin bis, hal seperti itu tidak membatalkan wudhu. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan tangan, baik depan maupun belakang, ini membatalkan wudhu. Yang keenam, wa'aklulah mil jazur, makan daging yang sembelihan, daging sembelihan, ya kambing, ya ini, unta, termasuk unta di sini. Yang ketujuh, watansilul mayit, memandikan mayit, setelah itu disunahkan wudu. Kemudian waridatu anil Islam, murtad, murtad batal wudunya, ya, murtad batal wudunya. Ini kesimpulan dari beberapa dalil ya. A'adzanallahu min dzalika, semoga Allah menyelamatkan kita dari hal itu. Apa iya ya? Oh, betul ya. Saya baca sendiri langsung ya. Massud dzakari bisyahwatin, menyentuh kemaluan dengan syahwat. An Busrah binti Sofwan radhiyallahu an, dari Busrah binti Sofwan radhiyallahu an qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man massa zakarahu, barang siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaknya berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Tapi dalam masalah ini ada dua hadis para jamaah. Hadis yang pertama, menyentuh kemaluan tidak berwudu, sebab dikatakan oleh Rasulullah bahwa kemaluan sebagian dari tubuh. Ini awal hadis yang pertama. Kemudian di akhir-akhir, di akhir di mana Nabi setelah itu akan meninggal, muncullah hadis ini, barang siapa menyentuh kemaluan maka berwudulah.
Maka kemudian terjadilah polemik di antara ahli fikih. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis yang tidak membatalkan sudah dinasah, sudah dihapus hukumnya oleh hadis yang terakhir ini, sehingga harus berwudu lagi. Ada yang membawa kepada kehati-hatian, kehati-hatian. Kalau sekedar misalnya pakai sarung, sarung yang mau jatuh, ngambil sarung, natap kemaluan misalnya, yang seperti itu nggak batalkan. Ada yang hanya karena kehati-hatian. Ya. Tetapi ahli fikih secara umum memberi kesimpulan dalam rangka kehati-hatian lari dari perselisihan, sudahlah siapa yang menyentuh kemaluan berwuduklah, seperti itu. Kemudian asy-syarah lil wudu'i nawaqidu, wudu mempunyai pembatal-pembatal. Bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tubtilu at-taharata, yang membatalkan taharah. Wajibu alal muslim, dan kewajiban atas seorang muslim. Am yujaddida wudu'ahu, memperbaharui wudunya ba'daha, sesudahnya. In ikhtaja ila taharati, jika ia memerlukan kepada taharah. Fi amalin minal a'mal, dalam suatu amalan, misalnya mau sholat, apalagi mau baca Quran, ya ini, apalagi misalnya pas hari mau Jumatan, mau Idul Fitri misalnya, ya ini berwudu, memperbarui wudunya. Bahkan ada sunnah mau tidur berwudu. Kemudian al-fawaid, anna lil wudu'i, bahwasanya wudu itu nawaqidu, ada pembatal-pembatal. Tubtiluhu, yang membatalkannya. Wahia, yang pertama, an-naumul mustagrik, tidur yang lelap. Wayalhiqu bihi, dan ditemukan dengan hukum mustagrik di sini, yaitu al-ighma, epilepsi, yang tidak ada akalnya. Wafakdul akli, dan yang tidak punya akal, termasuk gila. Yang ketiga, yang kedua, al-kharju minas sabilaini, perkara yang keluar dari jalur depan belakang. Min baulin kencing, au ghaitin berak, au rihin kentut, au damin darah, au madin madi, au ghariha, atau yang lainnya. Yang ketiga, aklu lahmil ibil, makan daging unta. Wayasmiru, dan meliputinya jami'u ajza'ihi, semua bagian-bagiannya. Kalmisrani, seperti makan ususnya misalnya, ususnya. Walkabidi, makan hatinya, limpa. Walkursi, makan kulitnya. Wanahwiya, dan lain sebagainya. Maka diupayakan berwudu. Yang terakhir, langsung dakari bisyahwatin, menyentuh kemaluan dengan syahwat. Min ghairi ha'ilin, tanpa pakai kain penutup. Ini semua membatalkan wudu. Demikian tentang pembatal-pembatal wudu. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.